Seorang pemuda pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan diamankan tim Osnau Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Mataram. Korbannya merupakan seorang janda muda inisial H, 22 tahun, warga Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbilo, Kota Mataram. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti bantal milik korban, celana jeans dan sebuah gunting yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Inilah pelaku seorang pemuda yang berhasil dibekuk petugas di rumahnya tanpa perlawanan berinisial SI 22 tahun, warga Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbilo, Kota Mataram. Pelaku ditangkap petugas kepolisian karena diduga percobaan pemerkosaan terhadap seorang janda muda inisial H, 22 tahun, warga Tanjung Karang. AKP KD Adi Budi Astawa, Kasat Reskrim Polresta Mataram mengatakan, kisahnya berawal pelaku sudah lama memendam perasaan terhadap korban. Sejak korban masih lajang, pelaku sudah menyukainya. Setelah korban menjanda, pelaku rupanya memendam hasrat terpendam dan bernafsu. Timbullah niat jahat pelaku untuk memperkosanya. Di saat orang tua korban tidak berada di rumah, kesempatan pelaku menemui korban. Pada malam dini hari dengan masuk melalui kamar orang tua korban, menggunakan tangga naik ke kamar korban, setelah itu pelaku langsung mencekram korban hingga teriak. Dari teriakan tersebut, pelaku sempat mengancam menggunakan gunting dan menutup wajah korban menggunakan bantal. Saat anak korban terbangun dan menangis didengar oleh warga hingga mendatangi rumah korban, pelaku bergegas kabur, namun sebelum kabur, pelaku sempatkan diri untuk mencium dan meraba tubuh korban. Saking paniknya, pelaku bergegas keluar rumah korban dan meninggalkan celana jeansnya. Tertangkapnya pelaku atas laporan korban dan barang bukti celana pelaku. Dari laporan tersebut, polisi dengan mudah menangkap pelaku di rumahnya tanpa perlawanan. Nah, waktu itu pelaku sempat memegang tangannya korban, kemudian menutup muka korban menggunakan bantal, dan sempat juga sudah merusak celananya pelaku. Namun karena anaknya waktu itu menangis, sehingga pelaku merasa takut dan meninggalkan rumah. Atas perbuatannya, pelaku kini berurusan dengan polisi dan dijerat pasal 285 KUHP tentang persetubuhan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kota Mataram, tim GetTV melaporkan.